The 15th day of the 8th lunar month is a mid-autumn festival, a celebration that focuses on the moon. Untuk mengambil ucapan, alu-alu, majlis mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bersama kamu semua. Terima kasih kepada saudara pengajar Nadis, saudara Rohana Omni, dan saudara Imam Aisha Aisha. Untuk saya tak kesempatan, ada orang yang berhormat kedudukan. Dengan kesulitan dan rezeki dan hal itu akan mengangkat kembali bersemangat sebelum perayaan tujuan dan kisah anggur-angguran mahal mata bersama ini dan sebutkan kita terima kasih dan ingin berkata oleh wajib bersama kami yang pertama kamu berhormat yang diundang yang berhormat yang berhormat terima kasih mengajar dan salam Malaysia.
majlis Semai, majlis Agung Senang Laka. Yang kita dah sini, Datuk Badaruddin di Muhammad Kasim, Darul Jain. Alhamdulillah, saya akan selanjutkan seluruh sehingga Datuk Syukri pada negara bersama-sama di dalam kemudian menjadi di seluruh pengarah dan ini dan kemudian Ustaz dan juga Dr. Matis Ma'in dan juga Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang mungkin berbagai NGO dan agensi yang lain. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan untuk kita bertemu malam ini dan saya rasa ini kali kedua saya di atas pentas di Pustakaan Awam di Melaka ini untuk memberikan sedikit perkongsian tentang sambutan perayaan kuih bulan ataupun kadang-kadang dilakukan sebagai pesta anggur. Saya ada sedikit pengalaman tentang anggur di sini. Cuma apabila persepsi kita salah mengenai anggur, jadi kita ramai yang jadi takut kepada anggur di sini. Jesus saya campur sisinya lah ya. Jesus Tentu berlaku iman. Kita perlu untuk semua di sini adalah sama orang yang di fang yang ke tanggung ke. Saya kata rumah saya dulu ada gantung dua tanggung. Kebetulan kereta Jakim dia nak ambil saya bawa saya ke ceramah dekat Kuantan. Ceramah apa tu forum perdana nak lewat Islam di Kuantan. So pemandu itu nak masuk tak nak masuk. Nak masuk tak nak masuk. Umar dah tahu dah betul. Sebab apa? Sebab tanggung dia tak ambil takut lah. Takut rumah saya. Kali dia paksa turun lah sebab nunggu kau dah tertua lah. Dia turun dari ini ke rumah Prof. Saya takut lah. Saya confused sebab tanggung. Kenapa dah takut tentang tanggung itu? Dia kata. Ya sebab ketidakfahaman itu sendiri kan menyebabkan kita meragui sama ada betul tak di rumah orang Islam. Dia ada perbezaan di antara Islam dan budaya. So kalau kita persis persepsi kita melihatkan bahawa everything is something from Chinese is haram dan everything pun tak boleh pakai lah. Merah pun tak boleh pakai sebab perhiasannya pakai merah. Tapi hari ini semua kita boleh pakai merah. Sebab apa? Merah walaupun adalah budaya Cina, tetapi dia telah menjadi satu yang boleh diterima oleh masyarakat Malaysia. Kalau salah, saya sudah juga berikan salah satu rukun di dalam konsep Malaysia Madani. Yang mana dalam konsep Malaysia Madani sebut hormat itu sendiri. Saya rasa respect is very important in our life. Whether the old have respect the youngers. Normally we only ask the young people respect the old men, old people lah, regardless of man or woman. We never think that the old people, I'm not old yet, but the senior people, okay, must respect also the younger people. Because it's important to stay in harmony, we have to respect each other. Ada benda yang mana orang yang lebih berumur dia kena respect orang muda. Begitu tu orang muda apa lagi mereka mesti respect kepada orang yang lebih berumur. Barulah balance yang dalam hidup para orang berbagai usia. Syukurlah kita di Malaysia yang mana kita ada keberbagaian bangsa. Yang mana saya tengah dan saya lagi pun kenapa kita wujud berbagai bangsa? Kerana Tuhan cipta kita macam itu. Melainkan kita boleh minta kita dilahirkan ke bangsa ini. Boleh tak? Can you request that? I want to be born as a Chinese, I want to be born as a Malay or Indian or Portuguese or whatever. Can we do that? No one can do that. That is the fact and the reality. So we have to accept the different, the real situation, the real life of us actually. This is the situation that we have to accept, and we must, in order to stay in harmony, we must respect each other. More than
We have to understand each other as well. That's why our program today is to make everybody to understand why the Chinese, regardless of the religion, 为什么华人只是拿华人是穆斯林还是非穆斯林还是庆祝这个中秋节？ Kenapakah China yang bukan Islam bersama-sama China yang Islam pun turut merayakan sambutan pesta tahun ataupun kuih bulan ini? Apa istimewanya? Sebenarnya banyak legend yang ada dalam cerita ini sebenarnya. Ada yang jel, ada kisah. Saya ambil salah satu kisah yang lebih bersejarah. Okay? Kita tahu bahawa kewujudan negara China untuk pergi ke China sejak kemarin itu sejak adalah terbentuk lebih 5,000 tahun lalu. Tamadun China ini lama. Tapi saya pernah hari dekat dalam abad yang ke-14 di mana China ketika itu diperintah di bawah dinasti Tang, atau Tang, Tang ialah abad ke-7, dinasti Yuan. Dinasti Yuan ini memerintah dari tahun 1280 sampai 1368. Ketika itu Mongol, dinasti Yuan ini ialah Mongol yang memerintah. Siapakah Mongol yang paling dikenal di Mongolia? Genghis Khan. Genghis Khan adalah orang yang the founders of kerajaan Mongol. Okay? Memang masa itu dia telah perintah sampai ke timur Eropah, sampai ke timur tengah. Kerajaan yang besar, kuat, askari garang. Sehingga kan orang Cina di negara Cina tak suka dinasti ini. Perintah lama juga tau, lebih 100 tahun, 1280-1368 kan. Ini pada abad yang ke-14. So, berbagai peraturan kehidupan dilaksanakan oleh dinasti Yuan ini ke atas orang Cina. Semua keluarga dia tak boleh ada pisau. 5 keluarga sewa pisau. Susah kan? Rumah kita ada rumah pisau? Lebih daripada 10 kadang-kadang. Pisau ni untuk potong buah, pisau ni potong daging, pisau ni potong ikan layang kan? Fungsi pisau tu berbeza. Tetapi ketika itu 5 keluarga hanya boleh berfungsi satu pisau. Sebenarnya pisau itu penting tak dalam kehidupan kita? Pisau itu bahaya kan? Tapi penting kehidupan kita. Kalau tak ada pisau, susah juga hidup kita. Sebab itulah bukan salah pisau. Sebenarnya salah manusia tak tahu itu pisau. Dengan salah kasih nampak, dengan salah nampak, bom ada kebaikannya. Cuma bagaimana penggunaan kita yang menentukan kebaikannya. Baik, apa yang berlaku ialah masyarakat China bangun pemerintah. Orang-orang Mongol dia tak makan berbola tau. Yang makan berbola hanya China saja. So ini taktik yang strategi yang bagus. Apa yang berlaku ialah dimasukkan mesej ke dalam kuih mulai dan diedarkan di seluruh keluarga China untuk kita akan memberontak, melancarkan pemberontakan ketika bulan mengamat. Pada bulan 18, hari bulan bulan 8, 15 hari bulan. Ketika itu memang bulan mengamat. Maka kejayaan orang Cina ketika itu ialah dia dapat mengumpulkan orang Cina dan akhirnya dia meruntuhkan kerajaan dinasti Yuan. Apabila pemberontakan berlaku, saya bukan mengajar orang memberontak tau. Saya juga melihat kepada sejarah bagaimana ianya berlaku pemberontakan itu. Dan ketika itulah pembentukan kerajaan dinasti Ming. Percaya itu bukan. Dan dalam kerajaan Ming ini, kerajaan Ming ini merupakan kerajaan Cina yang terakhir. Selepas kerajaan Ming, dinasti Ming adalah dinasti Qing. Itu bukan Cina lagi. Sehinggalah ianya diruntuhkan oleh kerajaan selepas itu. Saya nak kisahkan kerajaan Ming juga.
Pertama, dia adalah dikumpulkan hasil pemberontakan rakyat. Yang kedua ialah dia adalah orang Cina yang betul. Yang ketiga, banyak sejarah Islam ketika berlaku dalam dinasti ini, termasuklah pelayaran yang paling hebat di dunia. Kalau kita bayangkan Christopher Columbus itu yang berjaya menawan Amerika itu, dia ingatkan bersorak-sorak dengan kapal dia. Kemudian dia ingatkan satu lagi, Vasco da Gama yang datang ke belah-belah barat atau Asia Tenggara, hebatlah kapalnya. Sebenarnya kapal pelayaran Cenghe atau Cenghe 5 kali lebih besar dan pasukan dia lagi besar, jauh lagi besar, telah datang melayar daripada Shanghai, daripada pelabuhan Shanghai sehinggalah ke Timur Tengah sebanyak 7 kali. Itu merupakan satu yang paling hebat dalam sejarah manusia. Dan walaupun pasukan dia besar, tetapi datangnya 7 kali pelayaran, 5 kali singgah ke Melaka, 5 kali singgah ke Melaka. Sebab itulah Melaka mempunyai signifikan sederhana masjid yang cukup istimewa berbanding dengan masjid-masjid di negara itu, ya. Sebab itulah masjid di negara Melaka ini betul-betul permisi. Mana ada masjid yang betul-betul semua itu di Melaka, kan? Ada di negara lain. Termasuk dari awal-awal macam masjid Tentera tadinya lah. Ada juga beberapa masjid lagi. Sehingga ke masjid Al-Aqsa di negeri Merikri itu, mungkin ada betul yang sama. Dan alhamdulillah ada masjid juga Cina di Melaka ini. Dan hasil perlayaran Cenghe ini terbentuklah persahabatan di antara Melaka dan juga kerajaan Cina ini. Dan kita lihat bahwa walaupun rombongan dalam kapal tersebut adalah daripada China ketika itu datang ke Melaka, tetapi mereka membentuk persahabatan. Bukannya memerintah, bukan menawan Melaka, tetapi membina hubungan kerjasama di antara kerajaan Melaka ketika itu dan bersama kerajaan Cina ketika itu. Ini merupakan satu sejarah yang tidak ada orang boleh nafikan. InsyaAllah bersama dengan hubungan diplomatik di antara Malaysia dengan negara Cina yang akan disambut di tahun depan, iaitu 50 tahun sejarah hubungan diplomatik dan juga 30 tahun penubuhan Makmah Malaysia bersama dengan Makmah seluruh Malaysia. Sebenarnya alhamdulillah Makmah berlimpah cawangan, 20 cawangan di seluruh Malaysia, yang Melaka adalah cawangan yang sangat aktif. Yang kita harapkan hubungan ini terus berterusan dan insyaAllah saya sebutkan tadi bersama dengan hubungan diplomatik Malaysia China dan juga penubuhan Makmah yang ke-30 pada tahun depan, maka insyaAllah kita akan melancarkan ataupun kita akan menganjurkan satu persidangan berhubung dengan ketokohan Laksamana Cheng Ho di khususnya di negeri Melaka ini, insyaAllah. Dan saya rasa kita akan menonjolkan Melaka di persada dunia, insyaAllah. So, kuih bulan, satu lagi tentang kuih bulan, ya. Nanti kuih bulan diucapkan untuk mantan mesej, ya. Kuih bulan di Malaysia sangat istimewa sebab di dalamnya berbagai inti. Tiramisu ada, musang king ada, saya pun tak nak sebutkan, terlalu banyak dan tidak ada di China. So, melalui inovasi tersebut, orang-orang Cina di Malaysia telah inovate, menciptakan dengan rasa baru yang cukup istimewa di Malaysia ini dan tidak ada di negara lain. Dan saya merasa yang ada di Beijing, dia punya lebih bersih dan keras. Dan tidak seperti di Malaysia ini yang lebih lembut dan lebih sedap lagi. Kemudian, tentang tahun ini saya nak ulang balik dan ada maklumat baru. Kami sebenarnya maklumat sangat bersedia untuk
bermusyawarah dengan pihak Kementerian Agama, dan alhamdulillah dalam satu mesyuarat cetakuasa fatwa yang masih itu dipimpin oleh di bawah mufti negeri Kelantan itu, kami telah berbincang dari segi penggunaan tamluk dan sambutan perayaan tamluk itu sendiri, dan alhamdulillah fatwa ataupun kuasa keputusan cetakuasa muzakarah tersebut ialah adalah harus untuk kita menyambut bagi orang Islam untuk menyambut Pesta Tamluk itu sendiri dengan syarat tidak ada unsur-unsur ketuhanan di situ dan tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Alhamdulillah, maknanya bila ada kefahaman maka mudah kita buat kerja. Karena sebab itu saya kata, we have to understand each of us actually. Regardless of religion, regardless of races, if we understand each other, then we can celebrate whatever that is not forbidden by religion actually. So, this is very important for us, where we stay in multicultural, multi-races, and also everything is multicultural because we have everything different here. And there is no each of us similar, even though they are twin in fact, isn't it? So saya harap penama saya telah memberikan sedikit pencerahan pada malam ini, dan saya tidak mahu bercakap panjang, dan saya mengambil kesempatan ini untuk tanya Chung Chu Ye Kwai La. So selamat menyambut perayaan Kuih Kulan dan Pesta Tamluk. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Taufik Lamini atas ucapan dan perkongsian sebentar tadi. Tema di awan burung cintayu di atas papan batang jerami. Kamilah Tuhan kami merayu bersama ucapan kata rasmi. Anak-anak sekalian mahasiswa pementasi mempersilakan menjemput yang berhormat Dato' Rahmat bin Mariman, Esko Pendidikan Pengajar Tinggi dan Ahli Dewan Agama merangkap di mana pengurusi Majlis Agama Islam Melaka MAI untuk meresmikan Majlis Perayaan Kuih Bulan dan Pesta Tamluk di Perusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat bahagia insyaAllah akan menjamin dunia. Hijab laksana kuah, berani laksana jelat. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada saudara pengajar majlis, saudara Robert Tahuniu dan juga saudari Nur Natasha Aisyah. Yang berbahagia Datuk Badaluddin Muhammad Kasim, Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Melaka, Ustaz Muhammad Hairul Amin bin Muhammad Sis, Pengurus Baitul Mal Majlis Agama Islam Melaka, Encik Muhammad Nasir bin Wahab, juga daripada Balai Islam Majlis Agama Islam Melaka, daripada Dewan Pimpinan Syiah Melaka, persatuan-persatuan daripada pelbagai etnik Syiah Melaka yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yuhin, iaitu Presiden Mahkamah Malaysia, Yang Berusaha Cik Nur Khairul Chun, Pengerusi Mahkamah Melaka, dan juga barisan ahli jabatan kuasa, ahli-ahli mahkamah daripada pusat, daripada cawangan Negeri Sembilan, daripada cawangan luar, daripada cawangan Kuala Lumpur, NGO-NGO Islam Melaka, seluruh tetamu-tetamu kehormat, para hadirin hadirat yang namanya tidak dapat saya sebutkan
satu persatu, tetapi tidak menghilangkan rasa hormat saya kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Ni hao ma. Alhamdulillah. Apa kabar? Baik, syukurlah Iman. Dan alhamdulillah, pada malam yang cukup berarti dan bermakna ini, kita dapat sama-sama berkumpul di sini ke majlis perayaan Kuih Bulan dan juga Pesta Tanglung Anjuran Majlis Agama Islam Melaka bersama dengan Makma Melaka pada malam ini. Terlebih dahulu juga saya mengucapkan syabas dan tanya dan juga berbanyak terima kasih kepada penghadir iaitu Majlis Agama Islam dan Makma di Melaka atau lebih dikenali dengan Nation Chinese Muslim Association yang telah menunjuk saya untuk menyempurnakan majlis pada malam ini. Inilah julung-julung kali yang pertamanya saya dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan para mu'alaf daripada keturunan Cina yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah. Hadirin hadirat sekalian, perayaan Kuih Bulan ini yang dimahamkan kepada saya dan juga Pesta Tanglung bukanlah satu perayaan agama sebenarnya, tapi sebaliknya adalah perayaan yang berbentuk tentang kebudayaan masyarakat Cina itu sendiri. Dan perkongsian tentang perayaan Kuih Bulan dan Pesta Tanglung telah pun diterangkan oleh Datuk Dr. Taufik yang Yuhi tadi serta tadi bagaimana keadaan ini, saya belum faham ya, alhamdulillah ya. Dan masyarakat Cina Muslim di Indonesia turut merayakan perayaan Kuih Bulan dan Pesta Tanglung ini, dan masyarakat Cina Muslim turut juga merayakan kedatangan perayaan Kuih Bulan dan juga Pesta Tanglung bersama keluarga masing-masing walaupun telah pun berlainan agama. Dan aktiviti seperti ini boleh meningkatkan hubungan kekeluargaan dan juga silaturahim. Kerana adik-beradik tak boleh terpisah, ibu bapa tidak boleh terpisah walaupun berlainan agama. Sesungguhnya agama Islam sentiasa menganjurkan kebaikan dan kedamaian, dan agama Islam mewajibkan umat yang akan memiliki dan mempraktikan sifat bertoleransi ataupun sifat bertolak ansur, yaitu menyikapi perbezaan antara sesama manusia. Dalam konteks negara Malaysia yang merupakan negara yang dihuni oleh berbilang bangsa dan juga agama dan juga budaya ini, dan pada hari ini marilah sama-sama kita menghayati firman Allah SWT di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang membawa maksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan rupa-rupa supaya kamu berkenal-kenalan bermesra antara satu sama lain. Dan sesungguhnya semuanya oleh kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwa di antara kamu, bukan yang lebih berketurunan atau bangsa ini. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Ayat tersebut jelas membawa mesej bagi kita mengenai keharmonian Islam dalam kehidupan kita ini. Masyarakat Muslim adalah masyarakat yang terbentuk berdasarkan kepada konsep kesatuan umat itu sendiri. Ini menjadikan masyarakat Islam sebuah masyarakat yang berbentuk sejagat, tidak bersifat perkawaman dan tidak bersifat kebangsaan, serta tidak terbatas dalam lingkungan ataupun sempadan geografi ataupun politik. Bagi masyarakat Muslim, hanya satu ukuran yang dapat tempat di sisi Allah yang Maha Mencipta, yaitu ketakwaan kita kepada-Nya. Ketakwaan maknanya ketakutan atau taat yang kita kepada Allah SWT di samping berbuat baik sesama manusia. Kepada bukan Islam, malam-malam masyarakat Malaysia pada hari ini juga tidak terasa terpinggir dan juga diketepikan. Siang tadi atau pagi tadi saya bersama dengan masyarakat orang asing di kampung Tebu, kan? Dan masyarakat orang asing ini semuanya ataupun sebagian besarnya
kita juga memeluk agama Islam. Tetapi kita merayakan mereka sama bagaimana rakan-rakan mereka yang telah pun memeluk agama Islam. Dan dalam pertukaran perlembagaan juga, mereka mempunyai kebebasan dan keinginan untuk mengamalkan nilai yang diajarkan agama masing-masing. Dan kebebasan ini mewujudkan keharmonian dalam masyarakat Malaysia sejak kita berbebas tadi. Dan keharmonian ini seharusnya dipelihara dan dipupuk sepanjang masa serta dipertingkatkan dari masa ke semasa selaras dengan Malaysia Madani, iaitu tekad perpaduan penuhi harapan. Dan akhir kata, saya ucapkan syabas dan tahniah sekali lagi kepada Majlis Agama Islam dan juga Mahkamah Cawangan Melaka kerana dapat mewujudkan persatuan yang mana banyak pendakwa-pendakwanya adalah daripada kaum Syiah sendiri. InsyaAllah, ini dapat menaikkan kegembiraan seperti mana Rasulullah Laksamana Cenggu atau Cengga bermula dan membentuk negeri Melaka menjadi sebuah empayar maritim yang hebat dan tersohor di rantau Asia Tenggara dan dunia. Amin. Saya dengan ini dengan sekerja dengan yang lantas Bismillahirrahmanirrahim merasmikan Majlis Perayaan Kehidupan dan Keselamatan Roh Anjuran Majlis Agama Islam dan Persatuan Cina Muslim Indonesia Melaka. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Although the taste of mooncake is changing, the symbolic meaning of the full moon remains unchanged. And the Chinese custom of eating mooncake and longing for reunion during the Mid-Autumn Festival will never fade away.